Dukuh Setabelan Selo Boyolali. Di desa ini mempunyai view background Merapi sangat bagus banget, guys. Nah, ini guys. Luar biasa. Ini salah satu jembatan untuk ke Dusun Setabelan. Wah, ini. Nah, ini adalah di Desa Trogolili, Kecamatan Selo Boyolali. Kita menuju ke lokasi. Halo guys, ketemu lagi dengan channel kita, Pecinta Alam Wisata. Akhirnya kita ketemu juga Dukuh Setabelan. Kita akan review ke sana, guys. Kita udah memasuki Dukuh Setabelan. Wah, suasananya asli nih, guys. Di sana, di ujung sana adalah Gunung Merapi. Nah, kita di sini dapat view Gunung Merapi langsung, guys, dengan jelas. Tapi itu agak kabut ini, guys. Nah, di Desa Setabelan ini jarak dengan Merapi itu kira-kira cuman kurang lebih 3 km, guys. Deket banget kan, guys. Nah, ini menurut warga sekitar, jika Gunung Merapi di sini pas erupsi gitu, guys. Jadi di Desa Setabelan ini mendengar gemuruhnya Merapi itu jelas banget ini, guys. Soalnya itu deket banget, 3 km loh, guys. Dari Merapinya ke desa ini jaraknya cuma 3 km. Pemandangannya asik tenan nih. Ini guys, ini jalannya menanjak tapi lurus gitu, guys. Bagus banget pokoknya. Oke, kita lanjut naik ke sana terus, guys. Coba nanti ada apa sana. Lokasi ini beralamat di Dukuh Setabelan, Desa Trogolili, Selo Boyolali, guys. Kita akan naik terus ke sana, kita lihat, coba nyampe mana nanti. Nah, ini blusukan ini, guys. Jalannya sempit nih. Kanan kiri sawah. Nanjak tenan, guys. Ini blusukan, guys. Ini Desa Setabelan. Dan ini nyampe mana ini enggak tahu. Sok pengen gitu, guys. Kok yang ini ya. Muter balik ah. Balik. Background Merapi. Nah, di sini pemandangan Merapi dekat banget ini, guys. Kita ini berada di ujung Dusun Setabelan, guys. Nah, itu. Asik tenan. Pemandangan ini lho, elok tenan iki, guys, guys. Dari jalan sini kita bisa ambil foto atau spot foto. Nah, itu di belakang background Merapi langsung. Apik banget, guys. Sana di Jalan Setabelan yang mempunyai background sangat indah ini. Nah, di sana background Merapi. Kipas kabutnya pas hilang. Tuh guys, Merapinya kita zoom nyampe atas. Ini guys, pucuk Merapi. Luar biasa, guys. Loh, Merapi ini ketok cetoy. Jalannya tadi kita dari bawah sana. Nah, di sini pertigaan, nah ke sana juga ada desa. Background Merapi, bagus banget ini, guys. Nanti kita akan lihat dari gapura Setabelan tadi, guys, yang di bawah tadi, kita akan turun ke sana. Nah, dari sinilah, guys,
background yang paling asik, paling bagus. Nah, ini gapuranya Dusun Stabilan. Nah, ini Dukuh Stabilan. Nah, ini di lereng Gunung Merapi. Wah, itu ada mobil yang naik. Itu jalannya sangat lurus banget itu, guys. Kamu mau foto? Oke. Oke, guys, cukup di sini review Dukuh Stabilan. Kita akan lanjut ke Dukuh Takeran, Desa Tlogolele, Kecamatan Selo, Boyolali. Nah, di sana ada kesenian budaya. Nanti kita akan nonton di sana, guys. Oke, tetap stay tune di video kami, guys. Oke, nggak usah berlama-lama, kita akan meluncur ke Dusun Takeran. Kita udah sampai di Dusun Takeran. Ini adalah kesenian budaya di Dusun Takeran, Selo Boyolali, guys. Oke, kita tonton, guys.
Peace.